Assalamualaikum Bray, balik lagi di Topografi Channel. Kita kali ini lagi ada project di suatu kota. Kota apa namanya nanti yang bisa nebak bakal dapat hadiah dari tim Topografi. Terus project ini kita lagi buat kolam. Kolamnya nanti ada vertical garden. Terus kita bikin seperti paludarium. Ukurannya itu 5 meter atau hampir 5, panjangnya 6 meter lah ya. Depannya itu 2 meteran. Itu enggak 2 meteran ya? 2 meter, Bos. Terus ke bawah 2,5 meteran lah. Terus kita mau bikin ini apiari di sini, Bos. Pala lu benjut. Apiari. Ya udah, saksiin terus step by step-nya. Ini karena kita bikin benar-benar pengen ngajarin supaya pada nggak penasaran gimana cara bikin kayak gini. Jadi perhatiin terus, jangan di skip ya. Nah ini kita pakai vertical moss. Ini bentuknya awalnya bukan lembaran, dirajut jadi lembaran. Ini alami banget. Terus nanti di mix sama kantong geotex, isinya tanamannya apa dek? Tanamannya kita pakai air mancur, drekele, pakai selabang. Selabang, terus nanti ada mayoy. Ada monstera. Monstera betul. Di bawah ini kita pakai papirus. Mati air, papirus. Mati air, papirus sama ini yang nambah tuh. Oh, dolar. Dolar mini. Nih, lihat step by stepnya. Ebel. Pokoknya saksikan terus Topografi Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.
Rabang. Oh gitu. Tapi kita pakai brick ini lagi guys. Nah tujuannya nih agar menunjukkan suasana dan Udah.